Assalamualaikum. Iya Pak. Ada Mas Aris Bu. Mbak. Iya Mas Aris. Mas Aris, aku silaturahmi datang dari Jakarta bawa makanan mau ngajak makan bareng keluarga sambil kita ngobrol masalah perkara yang tak tangani. Sari, anak berapa anak? Sekawan, Pak. Sekawan itu berapa ya, Sim? Empat. Yang tua sekolah kelas berapa? Kelas 6, yang bungsu? Kelas 6-nya 2, Pak. Oh, kelas 6 2. Iya. Terus Mas Aris itu kerjanya cari nafkah itu tunggal ya? Istri nggak kerja ya? Mas Aris saja yang cari nafkah. Kerjanya apa toh kalau boleh tahu? Termasuk kerja bangunan itu ya. Ya. Terus Mbak, ya aku boleh sambil ngobrol ya. Waktu Mas Aris itu ada kabar Mas Aris. Perasaan khawatir itu tinggi ya, takut ya. Karena merasa apa? Karena merasa orang kecil lah ya. Kalau kerja bisa cari nafkah, bisa makan aja udah bersyukur gitu ya. Tapi kalau nggak dilaporin ke polisi, terus semua orang bisa semena-mena loh, piye? Ini, nah terus gini, ini kebetulan kan saya sebagai pengacaranya Mas Aris yang bela Mas Aris. Artinya sekarang Mas Aris ini nggak sendirian. Ada saya yang ngebela. Apa masih khawatir? Orang, masyarakat, siapapun itu, mau orang kaya, mau orang miskin, siapapun itu, kalau dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ya harus dihukum. Kalaupun nanti ada perdamaian, yang jelas untuk perkara dugaan penganiayaannya Mas Aris, saya sebagai pengacara Mas Aris tetap menuntut ya, menuntut pelaku agar segera ditahan. Ya, kecuali pelaku bisa memanusiakan manusia.
betul penderitaan di bawah, ya kan, mungkin selama ini kita mungkin lalai, kurang turun ke bawah, kurang turun ke desa-desa, kurang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung seperti ini. Yang memang masyarakat kecil jangan takut, saya juga siap bantu siapapun, insya Allah. Karena pengacara itu adalah amanah dari Allah, bukan untuk kebanggaan-kebanggaan, bukan hanya semata-mata untuk nyari nafkah atau nyari duit. Suatu hari itu di Yaumil Mahsyar, karena kita umat Islam ini ya, ada 4 pertanyaan di Yaumil Mahsyar nanti, itu hadisnya sahih. Umurmu kau gunakan untuk apa? Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Ya, sudah gitu ilmumu kau amalkan kemana dan kau gunakan untuk apa? Itu di Yaumil Mahsyar pasti akan ditanya. Ada hal yang saya takutkan, yakni apa? Allah enggak ridho terhadap hidup saya, terhadap ilmu saya. Saya melakukan begitu itu seperti ini semata-mata karena Allah. Dan mudah-mudahan penegak hukum yang mendengar video ini, yang melihat video ini, itu juga bisa seperti itu hatinya. Insyaallah. Ada lagi Mas Haris yang mau disampaikan? Doainlah saya supaya saya ada rezeki, biar kalau saya ada rezeki saya bisa beliin, insya Allah. Oh iya, ini kan pecah, ini isolasi gitu Pak. Ini untuk sekolah online ini. Iya, masya Allah. Nah. Ya adiknya cuma itu. Ya terus yang punya Mas Haris mana? Ini baterainya masalah apa? Saya... Coba. Ini kan kebetulan saya dipinjemin sama Pak Anton Pak, kayak gini. Ini memang baru tapi baterainya lobet. Ya, ini pakai baterai tanam apa ini? Enggak, tanam ya. Kalau di cas dia ngedrop sendiri gitu. Ya ini kalau buat telepon tiba-tiba ini full nanti langsung. Oh langsung ngedrop. Iya. Iya. Thank you.
ini anak tiga ya kan? Empat anak empat. Mau istilahnya sekarang karena sekolah online, HP beliau ini juga pecah ya. Kalau nggak kerja nggak bisa beliin anak-anak, ya kan? HP. Buat ongkos dandan aja nggak ada. Ini dandan ini berapa duit nih? Kalau 100 lebih ya. Saya kan 200 cukup. Itu 200.000 cukup ini kayaknya ya. Udah bagus lagi, masih bisa normal ini dipakai. Normal bagus lagi nih. Pegang ya, Dek. Nih. Ya. Supaya pelaku penganiaya ini mikir. Pengacara nih yang ngasih duit untuk memperbaiki handphone. Ya. Terus ini, Cik. Iya. Mbak, aku ada sedikit bantuan karena Mas Haris belum belanja, mungkin ini enggak banyak ya. Mohon diterima untuk beli beras. Iya kan? Dan ini murni duit pribadi saya. Gitu, duit pribadi saya. Kenapa? Karena hati nurani. Dan ini sebagai tamparan untuk pelaku yang menganiaya Mas Haris. Kalau pengacaranya Mas Haris saja hati nuraninya masih ada melihat kondisi keluarga Mas Haris seperti ini dan bersedia berkorban, ya kan, bukan hanya ilmu, bukan hanya tenaga jauh-jauh dari Jakarta, tapi saya siap berkorban materi itu. Artinya dengan kondisi gini. Jadi mudah-mudahan pelakunya Mas Haris punya otak. Kalau nggak punya otak, mudah-mudahan ya di penjara sesegera mungkin, dan penegak hukum nggak menunda-nunda lagi untuk yang bersangkutan dihukum. Jangan mentang-mentang dia merasa mampu, lebih mampu dari Mas Haris, terus semena-mena sama orang kecil, saya nggak setuju sebagai pengacara. Ini buat contoh di seluruh Indonesia ini. Lihat Pari itu orang yang sangat baik, bijaksana, dan membela orang-orang yang tidak mampu, dan Pari menolong dengan sangat ikhlas karena Allah. Ya, harapan saya sama Pari, semoga Pari senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap pada profesinya, yaitu menolong orang-orang yang kesusahan